untuk kamu menyampaikan satu surah nih, untuk kamu fahamkan kepada anak-anak tu, kamu kena keluarkan dia punya keyword dulu. Nih, keyword dia ni. Keyword dia ni, kamu boleh bentukkan di dalam. Ni apa ni? Flashcard. Bentukkan jadi flashcard. Kita gunalah ketak-ketak, jangan nak ketak-ketak. Buat laminate. Saya buat macam ni. Faham tak? Jadi laminate, print jadi cantik. Lepas tu keluarkan, dia jadi flashcard. Tapi, sebelum kamu flashcardkan kepada anak-anak tu, kamu kena bina strategi kamu. Kamu kena ada strategi. Saya nak tahu satu strategi pun cukup lah. Siapa ada strategi? Macam saya akan gunakan storytelling. Saya akan buat pokok. Fikirkan satu strategi yang kamu akan guna. Kita tak payah ambil surah Qul Huwallahu Ahad. Kita ambil Iza Zuzilatil Arzi Zalaha. Maksud dia, maksud surah tu, Iza Zuzilatil tu, maksud tajuk dia tu, digoncangkan. Apa strategi kamu untuk kamu nak telikan dengan dia? Apa? Eksperimen, ya betul. Kita ada saintis kita kat sini. Tapi betul, eksperimen pun betul. Semua tepuk sikit. Kawan. Apa ni? Apa lagi? Strategi, apa lagi? Berakun, betul. Kita buat apa? Role play. Kita main role play. Role play tu pun strategi juga. Tapi jangan lari daripada konten tau. Berakun. Eksperimen. Memerhati. Menyanyi. Kamu nak memerhati. Bagi contohnya. Ni paling power. Itu tafakur. Tafakur dengan tadabur. Yes, tu paling mudah sekali ya. Sebab dia panggil apa? Kalau dalam bahasa Islam tu, kita panggil budak tu nature walk. Dia panggil nature walk. So yang paling best yang tu. Semuanya best, tapi yang paling best adalah kita memerhati alam. Maksudnya, kalau kita nak ceritakan benda sesuatu yang tak nampak, apa yang kita boleh? Okey, hari ni cikgu nak ceritakan tentang satu surah ni. Dia sangat best. Kamu nak dengar tak? Kalau budak-budak agak-agak dia cakap apa? Jadi jom ikut cikgu, kita keluar. Kita keluar. Sekarang ni apa yang kamu rasa? Okey. Kamu tengok pokok tu. Cuba tengok pokok tu. Pokok tu goyang tak? Goyang. Siapa yang goyang ke pokok tu? Pasal kita apa panggil seorang budak? Ali. Ali, cuba goyang pokok tu. Lepas tu semua nampak Ali yang tengah goyangkan pokok tu. Okey, Ali jangan goyang. Tapi pokok tu masih bergoyang. Siapa yang goyangkan pokok tu? Agak-agak anak-anak dia akan cakap apa? Hantu. Tak, betul. Betul. Hantu. Dia akan cakap hantu. Kenapa dia orang cakap hantu? Anak-anak. Benda yang tak nampak kan? Tapi dia orang takut. Kenapa dia orang tak boleh nak takutkan Allah? Tu dah lain lah. Sebab sekarang kita nak ceritakan kisah. Kita belum masuk lagi bab azab. Tu pun dalam perangkaan modul lagi. Doa-doa dengan saya dapat sampaikan kepada semua. Kita sebut kat situ Abang Ya Rahman. Eksperimen dengan anak-anak, tanam apa, tanam pokok kan, cikgu kan? Boleh buat eksperimen. Lepas tu berlakon, main role play. Main role play ni saya paling suka. Sebab dia memperbaikkan dua communication dua hala. Tapi yang paling best, mendongeng lah. Mendongeng, bercerita. Saya suka bercerita dengan kanak-kanak. So, apa yang kita akan ceritakan dengan kanak-kanak? Macam saya akan buat cerita. Hari ni cikgu akan cerita tentang
pasar buah-buahan. Lepas tu saya pun bawa lah buah oren. Buah oren rasanya asam. Lepas tu saya bawa buah apa yang manis? Buah apa yang manis? Buah mangga. Mangga manis kan? Mangga manis tu? Asam. Asam pun ada. Anggur lah, anggur. Anggur manis kan? Demikai lah. Tak payah. Tak kisahlah buah yang manis. Saya akan bawa dua buah. Satu yang masam, satu yang manis. Lepas tu saya akan bawa satu lagi buah yang rosak. Lepas tu murid ni saya akan susun tiga orang. Yang ni kedai Ali, ni kedai Abu, yang ni kedai Aminah. Kedai Aminah ni saya akan bagi buah yang manis. Kedai Ali, saya akan bagi buah yang rosak. Kedai Abu, saya akan bagi buah yang masam. So saya ni sebagai pembeli. Lepas tu saya pun berlakon lah. Berlakon, lepas tu saya akan mendongeng. Cakap, pada suatu hari, tiba-tiba si nama saya lah Lukman nak makan buah yang manis. Lepas tu Lukman pun datang ke pasar. Dia datang ke pasar, Lukman akan nampak Aminah. Bila dia nampak Aminah, saya pun akan usik budak-budak tu. Budak-budak dia akan suka lah bila kita usik dia kan. So maksudnya attraction tu ada. Faham tak? Okay, kaitan kepada buah tu, saya nak simplekan dia. Siapa yang buat buah tu? Allah. So at the end of the cerita, saya akan ceritakan siapa yang buat buah tu. Dia lagi best bila ada kanak-kanak ke depan kita. Saya cerita. Boleh start? Okay, nak cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada kelas, minta maaf cikgu, ambil masa sikit je lagi. Sikit je. Mana boleh ke? Sikit je lagi. Kita nak cerita Tuhan kita kan. Sebab saya dulu, saya tak cerita dengan anak saya. Saya jadi ngaji je. Betul, ajar ngaji. Ajar ngaji, ajar menghafal. Tak cerita pun tentang Tuhan. Bila dah tua-tua ni, mesti dia cerita dengan. Sebab kita besok, kita nak masuk ke syurga besok. Mungkin anak menghalang kita. Mungkin Alhamdulillah Zalik, mungkin anak menghalang kita. Ini kita ibu lah kan. Mungkin anak menghalang kita. Kita dah nak masuk setapak. Mungkin anak kita cakap, ibu ayah dahulu tidak mengajar aku tentang engkau, ya Tuhan. Saya cukup takut sebab ini. Ibu ayah tak mengajar aku tentang engkau untuk mengenal engkau, ya Tuhan. Jadi saya dah sampai kat sini walaupun Pak Naomi tengok dah buat. Dan nak cerita juga. Nak cerita juga. Kita kena memperkenalkan Tuhan kita sebab kita umat akhir zaman. Kita berapa ya? Dalam tiap-tiap saya sebagai makcik-makcik, saya nak jalan. Jadi 2021 ni cikgu-cikgu pun kena ada azam. Apa azam cikgu untuk memperkenalkan Tuhan kita? Untuk memperkenalkan siapa? Untuk memperkenalkan Nabi kita. Sebab bila saya pergi dekat Sabah, banyaknya anak-anak Islam ni yang ditarik. Jadi bila saya nampak kat situ, ya Allah, banyaknya kerja kita. Jadi jangan kata kita tak tahu. Berceritalah. Method paling senang, mulakan dengan bismillah. Method dari hati. Sampaikan dari hati. Cikgu tadi 2-3 malam, tadi anak-anak saya selalu tegur ibu, tadi macam orang nak ambil PhD. Kita nak bertemu Allah. Jadi kita cerita, kalau pasal ikhlas ni, kita nak cerita, kita berjalan dari kat bawa nature walk dekat anak-anak. Kita cakap dengan anak, mungkin pagi pukul 7, matahari masih lagi apa kan, matahari, kita cerita kat anak, okay, matahari timbul dekat mana, sebelah mana. Tadi kalau kanan dengan kiri, ni kita ajar anak kita matahari terbit di sebelah timur. Kita ajar anak kita timur dan barat. Matahari, okay anak-anak, kita tengok matahari. Cantik tak matahari tu? Matahari timbul dari mana? Matahari timbul dari timur. Lepas tu nanti matahari terbit dari barat. Sambil kita jalan-jalan tu, kita bercerita. Anak-anak, cikgu nak cerita satu cerita. Cerita apa? Tak cerita ya? Tahu tak? Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrud. Nanti anak akan tanya, berdebat tu apa cikgu? Jangan bercakap. Yang ni dah kata Nabi, kata Raja Namrud, Ibrahim, kau cerita kan sekarang? Tuhan kau. Jadi raja-raja bercakap kan, kau cerita sekarang? Nabi Ibrahim ni dianggap biasa-biasa je lah.
bila kelekeh dengan cik Nabi Ibrahim, kau cerita pasal Tuhan kau sekarang. Jadi Nabi Ibrahim jawab, Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Ini dari Al-Quran. Jadi alah, kalau setakat menghidupkan dan mematikan, aku pun boleh. Aku kan raja. Raja Namrud yang sombong. Aku kan raja. Okey, Nabi Ibrahim tak cakap okey. Nabi Ibrahim sangat lemah lembut, santun. Jadi Raja Namrud pun panggil pengawal, masuk. Pengawal tu masuk, bawa dua orang masuk. Dua masuk. Raja kan bagi perintah, masuk dua. Pak, pancung. Aku cucu, pancung, bunuh. Mati satu. Raja Namrud kata, satu hidup, satu mati. Kau nampak sekarang Ibrahim? Aku pun yang menghidupkan, aku pun mematikan. Oh, sombong. Kita terpaksa bercakap dengan, bukan terpaksa, kita bila nak menyampaikan cerita ni dengan intonasi kita, dengan ekspres muka kita, dengan lenggok tubuh kita. Sebab tu saya kata tadi, sampaikan dengan metodnya, metod apa tadi? Dari hati. Senang je, metodnya dari hati. Tujuan kita, kita punya tujuan penceritaan ni apa? Tujuan penceritaan ni nak menceritakan mengenai Tuhan kita, Rob kita. Jadi Nabi Ibrahim kata, bila Namrud kata, aku tengok, aku pun menghidupkan, aku pun mematikan. Nabi Ibrahim sangat pandai. Jadi Nabi Ibrahim kata, baik, kalau Tuhan aku menerbitkan matahari dari timur, kata Nabi Ibrahim, sekarang engkau terbitkan pula matahari dari barat. Apa jadi dekat Namrud? Dapat tak nak buat matahari dari barat? Jadi agaknya kita cakap dengan anak murid, agaknya Namrud dapat tak terbitkan matahari dari barat? Anak murid kita mungkin dia belum boleh jawab lagi. Kalau umur dah 8-9 tahun, dia boleh, kita ikut level anak. Tapi kalau anak yang tadika, kita belum, kita terangkan. Namrud, dia raja, dia berkuasa. Tapi kuasa dia tak dapat menerbitkan matahari dari barat. Sampai satu masa besok dah nak kiamat, baru matahari akan terbit dari barat. Itu atas perintah Allah. Jadi matahari hanya terbit dari timur sekarang. Bila dia tenggelam dari barat, Raja Namrud tak mampu buat. Sebab walaupun dia kaya, walaupun dia ramai pengikut, ramai dia punya pengawal, dia cuma seorang hamba. Allah roh kita, Tuhan kita, Allah ya Khalik, Allah ya Mutawir, Allah ya, kita nak cakap Allah ya Qayyum, yang menguruskan matahari. Allah ya Qayyum, Allah ya Hayy, apa ayat surah Al-Imran ayat 2 tu, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dia yang hayyu, dia yang qayyum, dia yang hayyu, dia yang hidup, dan dia yang menguruskan mentadbir alam, mentadbirkan matahari untuk terbit dari timur, tenggelam dari barat. Matahari sebesar itu pun dia terbit atas perintah Allah. Dia tunduk pada perintah Allah. Itulah dia. Dan kita boleh ceritakan. Jadi dalam situ kalau ayat Al-Quran dia, wal maghrib, maghrib wal masyrib, timur dan barat. Kita siapa yang gunakan timur dan barat, kita ambil ayat Al-Quran. Boleh? Cikgu? Nah, Ustaz. Sorry, Ustaz. Okey. Dah dapat strategi? Dah dapat kan? Gambaran strategi tu macam mana kan? Dah dapat ke tidak? Macam tak dapat ke? Dapat tak? Yang kedua, kamu kena ceritakan asbab nuzul dekat anak-anak tu. Dalam buku ni ada. Sebelah daripada surah dia tu, dia akan cerita asbab nuzul. Macam mana surah ni diturunkan. Ambil satu masa, kalau boleh dalam morning circle ke, tak kisahlah. Sebelum kamu dah buat aktiviti. Kamu nak buat aktiviti ni, kamu ceritakan dekat dia dulu asbab nuzul tu. Lepas tu yang ketiga, neuro teaching. Neuro teaching ni yang macam mana? Yang gerak-gerak tu, yang tadi kita buat tu. Ambil dia punya keyword tu. Sebab tu kamu kena keluarkan. Yang pertama tajuk dia, surah apa. Lepas tu keyword dia.
Lepas tu kamu dah boleh buat lah teknik neuro teaching dia tu macam mana. Ah, shoot. Dalam neuro teaching ni ada shoot dia cikgu, untuk supaya anak tetap fokus insyaAllah. Jadi bila kita dah buat macam tu tadi, okay, kita terus kita hafal nama cikgu, saya hafal nama kan. Kalau anak murid kita hafal nama dia kan, ya, sebut nama anak murid dia. Ayat 1, ayat 5, ayat 4, untuk tetap fokus insyaAllah. Itu sebab tu kita panggil neuro, supaya apa dia punya, dia tetap fokus, brain dia, dia tak pergi membawa yang lain. Yang terakhir sekali, aktiviti biar budak tu seronok. Katakanlah kamu nak buat collage ataupun kamu nak buat mewarna pokok, tak kisahlah apa kamu punya strategi kan, dia mesti tellingkan dengan aktiviti kamu ni. Faham? Jadi selepas habis pada semua ni, insya-Allah dapatlah anak kamu menghafal surah beserta makna asbabun nuzul dan juga isyaratnya. Faham? Boleh? Cuba kita test lagi sekali. Semua macam dah layu kan? Kita test lagi sekali. Surah Al-Zalzalah ayat 1. Ayat 2.